Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot. Dalam video kali ini ya teman-teman, saya berada di belakang rumah ya. Ini saya mau nunjukin ke teman-teman bahwa untuk pencegahan daun cabai yang keriting ya teman-teman. Pokoknya selalu tonton video saya ini biar nggak selalu ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini ya teman-teman, daun cabai yang pada keriting ya, kena penyakit keriting ya teman-teman. Ini disebabkan ada 3 hama yang menyerangnya, yaitu diantaranya satu adalah hama apis ya teman-teman, yaitu menyerangnya pada pucuk daun atau bunga yang mendatangkan embun madu yang terjadi dan mendatangkanlah dah semut-semut kegerombolan, biasanya kan pada ngelumpuk atau pada kumpul di ujung daun atau bunga ini ya teman-teman. Yang kedua adalah hama trip ini juga menyerangnya pada pucuk daun dan menimbulkan hama-hama itu pada pucuk daun ini dan menimbulkan keritingan pada daun. Dan yang ketiga adalah hama tungau yang menyerangnya pada belakang daun ya teman-teman, dan di situ menyerangnya pada tua atau muda pun bisa diserang ya teman-teman, yaitu menyerap pada cairan daun yang bisa biasanya pada gerombolan ya teman-teman. Banyak itu datangnya, itu yang kadang tidak terlena karena dia sembunyi pada belakang daun ya teman-teman. Terlenanya kita lah kadang kurang perawatan pada daun cabai yang keriting ini. Kalau sudah terjadi daun cabai itu keriting yang sudah menggulung-gulung gitu, itu sangat susah untuk mengobatinya ya teman-teman. Seampuh apapun obat itu, dia tidak akan bisa memulihkan. Salah satunya adalah untuk dipangkas biar agar tumbuh tunas lagi, itu baru bisa diobati atau diatasi dengan cara yaitu memakai air cucian beras ya teman-teman. Ini air cucian beras, dan sini ada parutan kunyit ya teman-teman, dan ketiga ini ada sasa atau micin, pakai Ajinomoto pun boleh. Kalau masih kayak gini ya teman-teman, itu masih bisa dipulihkan kembali yaitu dengan cara ketiga tadi, karena saya sudah sering mengaplikasikannya di belakang rumah. Dan di sini saya akan memberikan tips atau cara ke teman-teman bahwa untuk mencegah supaya pada tanaman kita, entah itu tanaman apapun pun boleh, terutama cabai, diaplikasikan ya teman-teman atau dilakukan sebelum terjadi pada keritingan pada daun cabai. Oke teman-teman, disinilah mari kita melihat tutorialnya untuk pencegahan atau mengatasi daun cabai yang pada keriting ya teman-teman. Di sini ada air cucian beras ya teman-teman, dan ini kunyit tadi saya sudah parut, saya kasih ini ada air ya kurang lebih 1 liter. Nah, ini boleh diaplikasikan ke tanaman polybag atau halaman rumah atau di lahan yang luas ya teman-teman, seperti sawah itu pun boleh ya teman-teman. Dan di sini ada micin atau sasa ya, ini 1 liter, dikasih micin setengah sendok saja ya teman-teman. Ini dikasih setengah sendok, nggak usah banyak-banyak. Nah, setengah sendok makan ini ya teman-teman, dicampur sama air cucian beras ini. Teman-teman, sudah ini 1 batang ini boleh dikasih 1 gelas ya teman-teman. Nah, ini 1 gelas langsung diaplikasikan sininya. Gunanya micin ini adalah untuk penguat akar dan untuk penyuburan atau perangsang pada bunga ya teman-teman. Dan gunanya air cucian beras ini juga untuk penyuburan pada tanah, menggemburkan pada tanah. Kasih 1
gunanya. Dan di sini ada air kunyit ya teman-teman, ini perlu disaring. Dan ini ada alat penyemprotannya. Kita saring dulu ya teman-teman, biar nanti enggak nyumbat pada aliran semprotan ini ya teman-teman. Ampas-ampasnya ini biar enggak masuk atau enggak, biar enggak nyumbat pada semprotan. Nah, ini ya teman-teman, lalu dimasukkan. Nah udah ya teman-teman, ini langsung diaplikasikan ke pada daunnya ini ya teman-teman. Nah, dari bawah diaplikasikan terus, disemprotkan ya sampai merata ya teman-teman pada daun cabe ini. Biasanya hama itu ngumpetnya pada, sembunyi pada belakang daun ya teman-teman. Nah, kita semprotkan saja dan diaplikasikan, diusahakan 1 hari 2 kali ya teman-teman, sore sama pagi. Kalau sore itu jam 5 ke atas ya teman-teman lebih bagus, dan kalau pagi diusahakan jam sebelum jam 8 yaitu jam 7-an lah teman-teman, jam 6 pun boleh ya. Pada ngumpet di belakang ya teman-teman, dan diaplikasikan ke tanaman cabai yang subur ini pun boleh ya teman-teman. Gunanya kunyit tadi adalah untuk membuang bau, dia kan berbau-bau dan hama-hama itu nggak suka yang pada bau ya teman-teman. Diaplikasikan pada daunnya sampai merata, atas atau bawah itu pun boleh ya teman-teman, untuk pencegahan penyakit keriting ya teman-teman. Walaupun sudah subur atau sudah enggak ada penyakitnya, tapi kita harus terlalu waspada daripada penyakit itu ya teman-teman. Ini kena batangnya pun enggak apa-apa, kunyit ini. Nah, ada semut ya teman-teman. Hama tiga tadilah yang jarang kita ketahui, yang jarang kita terlena datangnya itu. Kalau sudah kena penyakit namanya keriting, itu sangat susah untuk diobatinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saling berbagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.